Selamat siang pemirsa, bersama saya Erwin Teja Sumantri dalam program latihan bersama SDN 1 Kawali. Kita berada di lapangan tenis Kawali bersama Pak Kepala SDN 1 Kawali, Bapak Haji Yayat Hidayat. Kita akan ngobrol-ngobrol sebentar ya mengenai program latihan bersama ini. Apa tujuannya Pak, barangkali bisa disampaikan pada para pemirsa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tujuannya pertama saya itu silaturahmi antara guru-guru SD 1 Kawali, yang kedua sebagai mempererat persaudaraan antara guru-guru karyawan yang ada di SD 1 Kawali, karena persaudaraan ini di samping di rumah juga di sekolah juga persaudaraan, saudara-saudara menjadi warga keluarga harus lebih solid lagi. Yang ketiganya ini momen yang sangat baik karena di samping mengolahragakan rekan-rekan ini, kalau peribahasa begini Pak, tikus mati di lumbung padi. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Maka masa SD 1 dekat dengan lapang tenis tidak bisa bermain tenis. Nah, gitu. Jadi istilah peribahasa tadi, jangan sampai tikus mati di lumbung padi. Kita SD 1 harus terdepan, harus bisa main tenis begitu. Ya, gitu ya, Pak. Iya. Terus apa? Jadi tujuannya yang paling utama itu silaturahmi ya, Pak ya. Silaturahmi ya. Kemudian harapannya sendiri bagaimana Pak? Apakah ada harapan ke depannya Pak untuk kegiatan ini, misalnya melahirkan atlet-atlet tenis dari Kawali atau bagaimana Pak? Ya, harapan ke depannya ya itu mudah-mudahan ini bisa lancar, bisa langgeng gitu lah, lancar. Jadi tiap minggu kita tiap hari Sabtu SD 1 tetap melaksanakan olahraga ini bersama-sama. Ya, harapan ke depan ya mudah-mudahan samping guru-gurunya nanti anak-anaknya juga bisa jadi atlet tenis, karena kita harus menghargai ini hadiah dari pemerintah Kabupaten Ciamis, karena lapang tenis ini dibangun dengan mewah, dan kalau dilihat ini di Jawa Barat ini ya jarang yang kayak lapang tenis kayak begini. Jadi kita manfaatkan oleh SD Kawali 1, dan nanti anak-anak lebih bisa dibawa lah, lebih bisa berprestasi, bisa senang terhadap cabang olahraga tenis. Begitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mantri. Ya. Mudah-mudahan programnya sukses dan berlangsung secara berkelanjutan ya Pak ya. Amin, amin. Ya, terima kasih. Wah!
Ini dengan Pak Erwin, seorang YouTuber, akan saya wawancara. Bagaimana pendapat Pak Erwin tentang lapangan tenis di Kawali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di Kawali ini kita memiliki lapangan tenis yang bagus sekali, Pak, luar biasa. Ya. Sudah standar internasional ini, ya, Pak Yes, ya. Iya. Dan saya sebagai guru di SD Satu Kawali merasa senang sekali karena memiliki fasilitas olahraga yang keren. Dan dalam program latihan bersama ini yang diikuti oleh seluruh guru dan warga sekolah SD Satu Kawali, mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan menjadi program rutin, Pak. Dan bisa minimal kita ada kesempatan untuk berolahraga, kemudian juga bisa sehat, kompak, terjalin silaturahmi. Iya, iya. Dan untuk kedepannya mudah-mudahan juga kita bisa melahirkan atlet-atlet dari para pendidik. Minimal nanti apabila ada event atau pertandingan tenis, kita bisa berpartisipasi dari Kawali. Itu barangkali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sehat. Sip. Begitulah wawancara dengan seorang guru SD Satu Kawali yang sedang melaksanakan latihan tenis lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.